Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini siapa yang hobinya bernyanyi? Di dalam bernyanyi, kita harus memperhatikan pola irama lagu. Yuk kita simak materi pola irama dalam lagu. Pola irama dalam lagu adalah panjang dan pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung melalui ketukan. Di dalam pola irama itu terdapat dua, pola irama pendek dan pola irama panjang. Pola irama pendek dapat disimbolkan dengan persegi dan pola irama panjang dapat disimbolkan dengan persegi panjang. Anak, mari kita bernyanyi lagu Cicak-cicak di dinding dengan pola irama. Ikutin ibu ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lagu Cicak-cicak di dinding terdapat pola irama panjang dan pola irama pendek. Yuk kita lihat bagaimana lambangnya ya. Ada yang persegi dan ada yang persegi panjang. Ayo anak-anak, kita bernyanyi dengan gerakan tari.